Dilansir dari kompas.com, ribut di halaman masjid, massa pendukung dan penolak ganti presiden diusir. Kubu massa deklarasi 2019 ganti presiden dan kelompok penolak deklarasi terlibat aksi dorong di halaman Masjid Kemayoran di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 26 Agustus 2018. Keduanya pun lalu diusir oleh pengurus masjid. Masa deklarasi ganti presiden awalnya berkumpul di sekitar Monumen Tugu Pahlawan, namun polisi kemudian membubarkan mereka. Masa lalu bergerak ke Jalan Indrapura di depan kantor DPRD Jawa Timur yang berjarak hanya 100 meter. Ternyata di lokasi tersebut sudah berkumpul masa yang kontra. Polisi sempat memberi pagar betis agar kedua kubu tidak bersinggungan secara langsung. Polisi juga terus menghimbau agar masa kedua kubu membubarkan diri. Namun, beberapa orang justru terlibat adu mulut dan saling dorong di halaman Masjid Kemayoran yang berada di seberang kantor DPRD Jatim. Melihat halaman masjid dipenuhi masa kedua kubu, seorang pengurus masjid dengan pengeras suara mengusir mereka. "Ayo semuanya keluar, ini masjid, jangan buat kerusuhan di dalam masjid. Ini belum waktunya sholat duhur," kata pengurus masjid itu. Hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, masa kedua kubu berangsur meninggalkan Jalan Indrapura. Lalu lintas di jalan tersebut berangsur normal.